Selamat pagi. Kita mulai berdiri di depan matras, kaki dibuka selebar panggul, kita stretch dulu. Tarik nafas, tangan naik ke atas. Kaitkan jari tangan, putar telapak tangan, dorong tangan ke atas, buang nafas, siku lurus, telapak tangan mengarah ke arah langit-langit. Pandangan lurus ke arah depan. Telinga di samping lengan, kaki menekan ke arah matras, arahkan rusuk masuk, sekup tulang ekor. Fokus nafas dari hidung dengan tarikan dalam, buang nafas panjang. Tangan kanan pegang pergelangan tangan kiri, tarik nafas, buang nafas, bawa ke arah sebelah kanan, kaki yang kiri lebih tekan, stretch sepanjang dari lengan hingga pinggang. Kembali bawa ke tengah, sebelahnya lagi. Kaki kanan lebih tekan, panggul tidak terdorong. Kembali bawa ke tengah, kaitkan lagi, dorong lagi telapak tangan ke atas, siku lurus, pandangan lurus ke arah depan. Lalu siku ditekuk, letakkan tangan di belakang kepala, sikunya bawa ke depan, tundukkan, stretch leher bagian belakang. Cukup, tangan kanan buka ke sebelah kanan, tarik kepalanya ke arah sebelah kiri, stretch leher dari bawah telinga hingga bahu. Sebelahnya lagi, tarik kepalanya ke arah sebelah kanan. Cukup, kembali naikkan tangan ke atas, kaitkan jari tangan, dorong lagi tangan ke atas. Kemudian kaitkan jari tangan di belakang punggung, siku lurus, belikatnya ketemu, bahu terbuka, pandangan lurus ke arah depan. Cukup, kembali tangan naik ke atas, pandangan lurus ke arah depan. Kemudian tekuk siku, telapak tangan saling berhadapan. Siku kanan di atas siku kiri garis asana. Sisi telapak tangan hadapkan ke depan, naikkan sikunya tinggi, jauhkan lengan dari kepala. Naikkan kembali tangan ke atas, tarik nafas, buang nafas, tekuk siku, sebelahnya lagi, kiri di atas kanan. Naikkan sikunya tinggi, jauhkan lengan dari kepala. Cukup, kembali tangan naik ke atas, tarik nafas. Siku kanan ditekuk, letakkan tangan di antara belikat. Tangan kiri buka ke arah samping, kemudian putar ke arah bawah jempolnya. Turunkan hingga di belakang punggung. Tekuk siku, kaitkan jari tangan. Tangan saling menarik, sehingga kedua siku mengarah ke arah tengah.
Kembali tangan naik ke atas. Sebelahnya lagi, yang kiri ditekuk. Tangan kanan buka ke arah samping, putar jempol menghadap ke arah bawah, lalu turunkan. Kaitkan kembali jari tangan, saling menarik, sikunya mengarah ke tengah. Cukup, kembali tangan naik ke atas. Buka ke arah samping, putar jempol menghadap ke arah bawah, kemudian turunkan ujung jari tangannya ketemu, kemudian dorong tangannya ke atas. Sisi telapak tangan berada di tengah tulang belakang. Sikunya bawa ke arah belakang, telapak tangannya menempel. Cukup, turunkan tangan, kemudian naikkan kembali ke atas, tarik nafas, bawa sedikit ke arah belakang, buang nafas, turunkan, letakkan tangan di matras, kepala menunduk, leher rileks, tumit tekan ke arah matras, tulang duduk arahkan ke arah langit-langit, uttanasana. Kemudian lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Ardha Uttanasana. Kaki kanan bawa ke arah belakang. Letakkan lutut di matras, lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas, Anjani Asana. Tarik nafas. Buang nafas, bawa sedikit ke arah belakang. Lihat ke arah atas, siku lurus. Panggul tetap sejajar. Turunkan tangan, bawa kaki ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Panjangkan punggung ke atas, tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu, bokongnya nungging. Tarik nafas, geser ke depan, tangan mendorong, kaki menekan ke arah matras, panjangkan punggung ke atas, bahu jauh dari telinga, pandangan ke arah depan, Bhujangasana atau Cobra. Kembali naikkan bokong ke atas, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Kemudian buang nafas, tundukkan Uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turun Uttanasana. Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus, tarik nafas. Buang nafas, kaki yang kiri bawa ke arah belakang. Letakkan lutut di matras, lalu naikkan badan, bawa ke atas, tarik nafas. Pandang lurus ke arah depan. Lalu buang nafas, bawa ke arah belakang, lihat ke atas. Panggul sejajar, siku lurus. Letakkan tangan di matras. Kaki ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu, Astangasana. Tarik nafas, geser ke depan, tangan mendorong, kaki menekan ke arah matras, panjangkan lagi punggung ke atas, pandangan ke depan, Bhujangasana. Kembali naikkan bokong, Adho Mukha Svanasana.
Tarik nafas kedua kaki ke depan. Kemudian buang nafas, tundukkan ke tanah sana. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa ke belakang, lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turun ke tanah sana. Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Kedua kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Kaki kanan bawa ke depan, lutut kiri lurus, tumit jinjit, kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Pandangan lurus ke arah depan. Siku lurus, panggulnya sejajar. Turunkan tangan, bawa kaki ke belakang, adho mukha sanasana. Tarik nafas, bawa ke depan, plank. Kemudian buang nafas, tekuk siku, turun chaturanga. Geser ke depan, lihatnya ke atas, lutut tidak menyentuh matras, urva mukha. Kembali naikkan bokong ke atas, adho mukha sanasana. Kaki kiri ke depan, lutut kanan lurus, tumit jinjit. Kemudian naikkan badan bertahan ke atas, pose yang sama. Letakkan tangan, kaki kembali ke belakang, adho mukha sanasana. Bawa ke depan plank. Kembali tekuk siku, turun chaturanga. Geser ke depan, lihat atas urva mukha. Naikkan kembali bokong, adho mukha sanasana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Lalu buang nafas, tundukkan. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher rileks. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turun uttanasana. Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Kaki kanan bawa ke arah belakang. Letakkan lutut kanan di matras, pandangan ke arah depan. Kemudian dorong bokong ke arah belakang, luruskan lutut kiri, telapak kaki, flex. Ardha Hanuman. Berapa nafas. Cukup, tekuk lutut kiri, kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas, Anjaneyasana, pandangan lurus ke arah depan. Rapatkan tangan di depan dada, kemudian twist ke arah kiri. Siku kanan letakkan di sisi luar lutut kiri. Telapak tangan yang kiri mendorong telapak tangan kanan, bokongnya bawa ke depan. Pandangan ke arah bahu kiri. Letakkan tangan di matras, tarik kaki ke depan, lalu tundukkan uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa ke belakang. Buang nafas, kembali turunkan uttanasana. Tarik nafas, lihat ke arah depan, tulang belakangnya lurus. Yang kiri bawa ke belakang.
letakkan lutut di matras, pandangan ke arah depan. Lalu luruskan lutut kanan, telapak kaki kanan flex. Ada Hanuman, berapa nafas. Kembali lutut kanan ditekuk, naikkan badan, bawa tangan ke atas, Anjaneyasana, pandangan lurus ke arah depan. Rapatkan tangan di depan dada, putar ke arah kanan, siku kiri di sisi luar lutut, telapak tangan kanan mendorong telapak tangan kiri, oleh ke arah bahu di atas. Turunkan tangan, kembali tarik kaki ke depan, tundukkan Uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas, bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turun Uttanasana. Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Kedua kaki ke belakang, Adho Mukha Sanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, side plank. Kaki yang kanan dimiringkan. Kiri jinjit di depan lutut. Tangan kiri naik ke atas, pandangan ke atas. Kembali plank. Sebelahnya lagi, yang kiri dimiringkan, kanan jinjit di depan lutut, tangan kanan naik ke atas, pandangan ke arah tangga. Kembali turunkan, naikkan bokong ke atas, Adho Mukha Sanasana. Kaki kanan bawa ke depan, tumit kiri diturunkan di matras. Kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas, Virabhadrasana. Pandangan lurus ke arah depan, siku lurus, panggul tetap sejajar menghadap ke arah depan. Lutut kanan sejajar pergelangan kaki. Kaitkan jari tangan di belakang punggung. Luruskan siku, bahunya bawa ke arah belakang. Tarik nafas, buang nafas, tundukkan. Bahu kanan berada di sisi dalam lutut. Kepala menunduk, tangannya naikkan ke atas. Kembali naikkan ke atas, tarik nafas. Virabhadrasana. Letakkan tangan di matras, kaki ke belakang, Adho Mukha Sanasana. Sebelahnya lagi, kiri ke depan, tumit kanan letakkan di matras. Lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas. Pandangan lurus ke arah depan, panggul sejajar. Lutut kiri sejajar pergelangan kaki, otot lengan aktif. Kaitkan jari tangan di belakang punggung, luruskan siku. Likatnya ketemu, sendi bahunya terbuka. Tarik nafas. Buang nafas, turunkan ke sisi dalam. Bahu kiri berada di sisi dalam lutut. Kepala menunduk, tangannya naik ke atas. Kembali naik ke atas, tarik nafas.
letakkan tangan di matras. Kaki ke belakang, aduh muka sana-sana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Kemudian buang nafas, tundukkan sana-sana. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turunkan uttanasana. Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Kaki kanan bawa ke arah belakang. Letakkan tumit kanan di matras, pandangan ke arah depan, sejajarkan panggul. Lalu luruskan lutut kiri. Tarik nafas, buang nafas, tekuk siku, rapatkan perut ke arah paha, arahkan dahi ke arah tulang kering. Beberapa nafas, parvottanasana. Cukup. Tarik kembali kaki ke depan, lalu tundukkan uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa ke belakang, lebih belakang, lebih belakang. Buang nafas, kembali turun uttanasana. Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Tukar yang kiri, bawa ke arah belakang, letakkan tumit di matras, luruskan lutut kanan, panggul tetap sejajar, kedua lutut lurus, tarik nafas, buang nafas, turunkan beberapa nafas. Cukup, kembali tarik kaki ke depan, lalu tundukkan uttanasana. Naik ke atas, tarik nafas. Bawa ke belakang. Buang nafas, kembali turun uttanasana. Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Kedua kaki ke belakang, adu muka sana-sana. Kaki kanan bawa ke depan di sisi luar tangan kanan. Lutut kiri lurus. Tumitnya jinjit, lalu kedua siku letakkan di matras, jari tangannya dikaitkan. Letakkan lutut di matras, luruskan siku, pandangan ke depan. Telapak kaki yang kanan dimiringkan, lalu tangan kanan mendorong lutut dari sisi bagian dalam, hingga sikunya lurus, bokongnya bawa ke depan.
Cukup, telapak kaki kembali rata. Kaki yang kiri dekatkan ke arah bokong. Tangan kanan bawa ke belakang, pegang dari sisi luar telapak kaki, tarik tumit nempel di tulang duduk sebelah kiri. Panggulnya bawa ke depan, terasa stretch di paha bagian depan. Bahu kanan putar ke belakang, lihat ke arah kaki. Bokongnya diam, kakinya dorong ke belakang. Jauhkan tumit dari bokong, menarik tangan. Cukup, bawa kembali kaki ke belakang. Adu muka sana-sana. Ganti yang kiri ke depan, lutut yang kanan lurus, tumit jinjit, siku letakkan di matras, kaitkan lagi jari tangan. Letakkan lutut kanan di matras, luruskan siku. Sisi telapak kaki yang kiri dimiringkan. Tangan kiri mendorong lutut, sikunya lurus. Bokongnya bawa ke depan. Cukup, telapak kaki yang kiri kembali rata di matras. Sekarang kaki yang kanan dekatkan ke arah bokong. Tangan kiri bawa ke arah belakang, pegang sisi luar telapak kaki, tarik tumit nempel di tulang duduk. Bokongnya bawa ke depan, terasa stretch di paha kanan depan. Lihat ke arah kaki. Bokongnya tetap diam, kakinya dorong ke belakang, menarik tangan. Kita fokus dengan nafas. Bawa kembali kaki ke belakang, adu muka sana-sana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan, lalu buang nafas, tundukkan uttanasana. Rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher, relax. Lalu naik ke atas, tarik nafas. Lebih bawah ke belakang. Buang nafas, kembali turun uttanasana. Lihat ke arah depan, tulang belakangnya lurus, Ardha Uttanasana. Bawa kaki ke belakang, adu muka sana-sana. Kaki kanan ke depan di antara dua tangan, lutut kiri lurus, tumit jinjit, pandangan lurus ke arah depan.
Kemudian tumit kanan diangkat, jinjit. Jinjit yang tinggi. Bahu kanan masukkan ke bawah lutut. Kemudian tangan kanan putar ke belakang punggung. Tangan kiri bawa ke belakang punggung, kaitkan jari tangan beberapa nafas. Cukup, bawa lagi kaki ke belakang. Adho Mukha Svanasana. Sebelahnya lagi, yang kiri bawa ke depan. Lutut kanan lurus, tumit jinjit. Pandangan ke arah depan. Kemudian tumit kiri diangkat, jinjit tinggi. Bahu kiri masukkan ke bawah lutut. Tangan kiri putar ke belakang punggung. Tangan kanan bawa ke belakang. Kaitkan jari tangan. Kedua tumit jinjit. Bawa lagi ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan. Lalu buang nafas, tundukkan Uttanasana. Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus, bawa tangan naik ke atas, tarik nafas, bawa lebih ke belakang. Buang nafas, kembali turun. Lihat ke arah depan, tulang belakang lurus. Kemudian kedua lutut ditekuk, rapatkan. Perutnya ke arah paha, pandangan ke arah depan. Tumit kanan jinjit. Bahu kanan masukkan ke bawah lutut, kemudian letakkan tangan di sisi luar kaki sejajar tumit. Kemudian yang kiri jinjit, masukkan bahu kiri, letakkan tangan sejajar dengan tangan yang kanan. Tulang dadanya diangkat, pandangan ke arah depan. Lalu kedua kakinya diangkat, pergelangan kakinya dikaitkan. Ujjayi-pidasana. Fokus dengan nafas. Tukar pergelangan kakinya, kaitannya. Letakkan kembali kakinya di matras, kemudian jongkok, malasana, rapatkan tangan di depan dada, lutut menjepit ke arah dalam, siku mendorong ke arah luar. Beberapa nafas. Tangan kanan bawa ke belakang punggung. Melingkar ke belakang. Tangan kiri naikkan ke arah atas. Putar tangannya ke belakang, kaitkan jari tangan. Lihat ke arah bahu yang di belakang, bahu kiri. Fokus kembali nafas. Rapatkan kembali tangan depan dada. Dadanya diangkat, jempol berada di tengah dada. Sebelahnya lagi, yang kiri putar ke belakang. Kanan naikkan ke atas, kembali bawa ke belakang, kaitkan jari.
Lihat ke arah bahu di belakang. Cukup. Bawa tangannya ke depan. Jari tangan dibuka, siku lurus. Cukup, masih tetap jongkok. Kemudian angkat bokongnya seperti tadi, lututnya ditekuk ke atas sana. Kita coba sekali lagi Ujjayi dasananya. Perutnya tetap nempel di paha, pandangan ke arah depan. Yang kiri jinjit, masukkan bahu ke bawah lutut. Lalu letakkan tangan, kemudian yang kanan jinjit, masukkan bahu ke bawah lutut. Letakkan lagi tangannya. Lihat ke arah depan. Jari tangannya mencengkeram. Lalu kaitkan lagi pergelangan kaki seperti tadi. Tukar kaitan pergelangan kakinya. Letakkan lagi kakinya di matras. Turunkan bokong di matras. Bawa kaki ke depan, lutut lurus. Dan dari sana. Lutut yang kanan ditekuk, menyilang paha kiri. Tangan kiri pegang lutut, tangan kanan di belakang sejajar dengan punggung. Tangan kiri naikkan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku. Letakkan siku di sisi luar. Dadanya diangkat, kemudian twist. Toleh ke arah belakang sejajar bahu. Fokus nafas. Balik lagi ke depan, luruskan lutut kanan, ganti sekarang yang kiri ditekuk, menyilang ke arah sebelah kanan. Tangan kanan pegang lutut, tangan kiri di belakang sejajar punggung, lalu naikkan tangan kanan ke atas, tarik nafas. Tekuk siku, letakkan di sisi lurus. Dadanya diangkat, tulang belakang lurus, lalu putar dada menghadap ke sebelah kiri. Pandangan ke arah belakang sejajar bahu. Thank you.
Kembali bawa ke depan. Luruskan lutut. Lalu naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Pandangan ke arah depan, kaitkan jari tangan ke telapak tangan, dorong tangan ke atas, buang nafas. Siku lurus, lengan di samping telinga, badannya memanjang ke arah atas, tulang duduk tekan ke arah atas, lutut lurus. Tarik nafas, buang nafas, bawa ke depan, punggung tangan letakkan di telapak kaki, tepuk siku, arahkan dahi ke arah tulang kering. Berapa nafas? Kembali naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, turunkan tangan. Kemudian lututnya ditekuk. Kaki rapat, lutut rapat. Tangan pegang sisi telapak kaki. Naikkan kaki sejajar dengan dada. Kemudian tarik nafas. Buang nafas, naikkan kaki ke atas. Luruskan lutut. Siku lurus, lutut lurus, punggung lurus. Nafas sana. Tarik nafas. Buang nafas, kakinya dibuka lebar ke kiri dan ke kanan. Jaga lututnya tetap lurus, sikunya lurus. Tulang belakang lurus, bahunya enggak naik ke arah. Naikkan lagi ke atas. Rapat di atas. Nah, fokus dengan nafas. Turunkan, telapak kaki dirapatkan, tumit dekatkan sedekat mungkin ke arah tulang kubis. Lututnya dibuka ke samping kiri dan ke samping kanan, tangan pegang sisi telapak kaki. Panjangkan tulang belakang, tarik nafas, buang nafas, siku ditekuk. Siku menekan betis, perut arahkan ke arah kaki. Bahu jauh dari telinga, dahinya ke matras. Cukup, perlahan kembali bangun. Rapatkan lutut, turunkan punggung di matras, lututnya tetap ditekuk ke dada. Kedua tangan pegang sisi telapak kaki, arahkan lutut di samping ketiak. Happy baby pose. Ananda Balasana. Telapak kaki hadap ke arah atas, lututnya arah ke arah matras di samping ketiak. Tangan menarik kaki, kaki mendorong tangan ke arah atas sehingga sekurnya tetap tegak di matras. Fokus nafas dari hidung dengan tarikan dalam, buang nafas, panjang.
Kaki yang kanan letakkan di matras, kemudian luruskan lutut. Arahkan kakinya ke arah tengah. Telapak kaki flex. Tangan kanan buka ke arah samping kanan sejajar bahu. Kembali tekuk lutut kanan, happy baby pose. Tukar yang kiri, luruskan di bawah, tangan kiri dibuka ke arah kiri, sejajar bahu. Kembali happy baby pose. Telapak kakinya hadap ke atas, lutut mengarah ke arah matras di samping kepala. Rapatkan lutut di depan dada. Tarik arahkan tumit ke arah tulang kubis, dorong lututnya menjauh, Supta Baddha Konasana. Rapatkan lutut di depan dada, kemudian tangan dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan, sejajar bahu. Siku lurus, telapak tangan hadap ke atas, lutut rapat, kemudian turunkan lutut ke arah sebelah kanan. Dekatkan lutut ke arah siku kanan. Bahu kiri tetap di bawah, di matras, tidak terangkat. Kembali bawa ke tengah, lalu ke kiri, dekatkan ke arah siku kiri. Kembali ke tengah,
Letakkan kaki di matras, kemudian luruskan lutut, kaki rapat, poin. Tangan di samping badan kiri kanan. Tekan siku ke arah matras. Angkat dada, putar kepala. Letakkan ubun-ubunnya di matras. Matsyasana atau fish pose. Kembali letakkan, netralkan leher, kemudian kaki dibuka selebar panggul, savasana. Siku lurus, telapak tangan menghadap ke arah atas. Mata dipejamkan dengan lembut. Tidak ditekan oleh kelopak mata. Wajah dilembutkan, tidak ada kerutan di sekitar dahi. Bahu, lengan atas, lengan bawah hingga jari tangan rileks. Sepanjang tulang belakang dari leher hingga punggung bagian bawah rileks. Panggul, paha, pipis hingga jari kaki, rileks. Fokus dengan nafas saat tarik nafas, rongga dada mengembang hingga bagian perut. Dan saat buang nafas, arahkan pusar ke arah tulang belakang, seluruh tubuh rileks.
Perlahan gerakan jari tangan, jari kaki. Rapatkan kaki, tangan kanan bawa ke belakang kepala, siku lurus. Tekuk lutut satu persatu, kemudian miringkan badan ke arah kanan. Lengan kanan menjadi bantal kepala, tangan kiri letakkan di matras depan dada. Atur kembali nafas. Dengan badan tetap miring, perlahan bangun, kemudian duduk kaki di silang. Letakkan tangan di atas lutut, panjangkan punggung ke atas. Mundurkan sedikit ke arah belakang, bahu rileks. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Buang nafas, rapat tangan di depan dada, perlahan mata dibuka, cahaya masuk perlahan. Terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu.